Jadi hari ini mungkin saya tidak menyampaikan kepada Bapak Anggota Dewan, mungkin bagi teman-teman media, tolong dicatat bagi teman-teman media, jangan hanya dipublikasikan bahwa semen itu langka, tapi tolong publikasikan juga bagaimana nasib guru-guru pekerja di Aceh. Ya, yang upah mereka itu belum tentu cukup. Sementara tuntutan lokal, ada beberapa hal. Di Aceh masih banyak buru-buru outsourcing. Ya, outsourcing ini adalah di Undang-Undang 13 2003 disebutkan kontrak 3 tahun berturut-turut, maka seorang buru outsourcing harus menjadi pegawai tetap. Tapi sayangnya perusahaan bermain mata dengan pemerintah. Ada kanun kerja-kerjaan yang telah disahkan oleh pemerintah Aceh bersama DPR, yaitu kanun nomor 7 2014. Sayangnya kanun tersebut di Desember 2014 disahkan, sampai hari ini belum ada tanda-tanda turunnya pergub. Dalam kanun tersebut disebutkan beberapa pasal. Yang pertama, megang pertama, megang kedua, Aceh itu harus diliburkan. Apakah PNS, TNI, Polri, dan apakah kaum buruh. Seluruh rakyat Aceh yang sifatnya bekerja, swasta, dan pemerintah harus diliburkan.